Nonton film Makmum 2, aksi wanita pakai mukena di bioskop tuai perdebatan online. Film Makmum 2 baru saja rilis di bioskop dan disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Film horor yang dibintangi Titi Kamal ini juga membuat banyak orang penasaran dengan jalan ceritanya yang menarik. Sekelompok pemuda dan pemudi memiliki ide outfit atau gaya berpakaian unik saat menonton film Makmum 2. Hal ini dibagikan melalui akun TikTok @k_012. Sekelompok muda-mudi itu memilih untuk menggunakan atribut sholat untuk menonton film ini karena disesuaikan dengan tema filmnya. Perempuan menggunakan mukena sedangkan para pria menggunakan gamis panjang. Dalam video itu, awalnya tampak tiga wanita menggunakan mukena putih dan hitam di bioskop. Salah satunya juga tampak nyentrik dengan menggunakan kacamata hitam. Mereka lantas memberi tiket nonton bioskop film Makmum 2 kepada petugas yang berjaga di bioskop. Para muda-mudi ini juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama di bioskop. Pada foto yang dibagikan, tampak 4 wanita mengenakan mukena dan 5 pria dengan gamis panjang. Salah satu pria bahkan lengkap memakai peci. Video ini rupanya jadi sangat viral dan menuai beragam respons warganet. Perdebatan pro kontra video ini pun berlangsung di kolom komentar.